Kalian, sebelum memulai acara, kami adakan dulu safety briefing terlebih dahulu dari pihak hotel. Dari pihak hotel, saya persilahkan. Baik, selamat pagi, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi. Ya, dan untuk assembly point atau titik kumpul jika harus dievakuasi yaitu berada di Mauni Garden. Mauni Garden kalau dari uh, ruangan ini langsung menuju ke reception. Ya, nanti di sebelah kanan ada garden yang uh, ada patung kerbonya itu adalah untuk assembly point of hotel. Uh, hari ini tidak ada fire drill atau pelatihan. Jika Bapak Ibu mendengar surat alarm atau sirine, itu adalah real pendeteksian dari panel kami. Tapi, Bapak Ibu, jangan khawatir, tetap tenang ada di tempat, menunggu instruksi atau informasi dari tim petugas kami. Nanti, petugas kami akan datang ke sini, akan menginformasikan, dan juga bisa nanti lewat paging system. Selanjutnya adalah fasilitas-fasilitas seperti restroom atau toilet, yaitu berada di depan privation sini ya untuk ke sebelah kiri uh, toilet pria dan sebelah kanan toilet wanita. Dan bagi yang beragama muslim kami juga siapkan musola yaitu berada di uh, mais 2, belakang mais 2. Uh, aksesnya kalau dari ruangan ini langsung menuju ke building Sebelum building ada restoran uh, Italia atau Capriccio. Nanti di belakang itu ada uh, musola ya dan setiap hari Jumat juga dipakai untuk uh, sholat Jumat berjamaah. Selanjutnya adalah uh, restoran uh, restoran kami yaitu ada di building lantai satu yaitu namanya Veranda atau Meranti ya nanti bisa untuk uh, breakfast, lunch dan dinner dan untuk fasilitas lain seperti kolam renang, tennis court. Playground, uh, mini zoo juga ada di area uh, dekat restoran kami itu. Uh, untuk uh, selanjutnya adalah tips ya jika terjadi gempa bumi, ya mudah-mudahan tidak ada gempa bumi ya. Uh, ini adalah tips jika terjadi gempa bumi, yaitu diharapkan jangan panik ya tetap ada di tempat mencari tempat-tempat yang dianggap e, safety yaitu contohnya di bawah meja atau kursi. Kenapa harus berlindung di e, meja atau kursi? Yaitu untuk melindungi diri jika terjadi ada lampu atau ceiling yang jatuh ya. Dan di dekat pilar-pilar ya pojok-pojok itu adalah pilar-pilar atau tiang itu adalah struktur yang paling kuat ya jika uh, atapnya ambruk uh, struktur itu akan menyangga ya karena ini sudah juga diuji coba dan uh, aktualnya juga ada ya itu uh, sebagai contoh aja dulu ada uh, gempa bumi uh, di Yogyakarta kebetulan saya ada di sana juga dan mengalami juga itu ditemukan selamat itu di dalam lemari ya karena eh, atapnya ambruk lemari itu menyangga ya dan yang paling eh, dasar lagi ditemukan di basement ya di basement itu eh, eh, gedungnya ambruk ya nah di situ di dekat tiang karena itu ada rongga sehingga selamat ya dan uh, itu adalah untuk melindungi diri jika terjadi gempa, karena gempa ini adalah sifatnya spontan. Ya, kita tidak tahu, dan prosesnya cepat sekali. Ya. Itu adalah untuk melindungi diri jika terjadi gempa. Itulah yang perlu kami sampaikan. Jika Bapak Ibu nanti memerlukan bantuan dari tim Novotel, nanti bisa lewat petugas kami yang ada di depan ruangan ini dan atau dengan tim sales kami. Itulah yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama manajemen Novo Hotel Bogor mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Bapak Ibu tetap sehat dan meetingnya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kepada yang terhormat SVP Asset Management PT Pertamina Persero, Bapak Ianuar Budi Hartanto beserta jajaran. Kepada yang terhormat Kepala Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Insinyur Samidi MSC beserta jajaran. Kepada yang terhormat inspektorat jenderal atau yang mewakili beserta jajaran, kepada yang terhormat direktur jenderal pranologi kehutanan dan tata lingkungan atau yang mewakili beserta jajaran, kepada yang terhormat direktur jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau yang mewakili beserta jajaran, kepada yang terhormat direktur jenderal pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan atau yang mewakili beserta jajaran kepada yang terhormat Direktur Jenderal Pengelolaan Sultan Lestari atau yang mewakili beserta jajaran kepada yang terhormat Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau yang mewakili beserta jajaran kepada yang terhormat Direktur Jenderal Penegak Hukum LHK atau yang mewakili beserta jajaran kepada yang terhormat Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim atau yang mewakili beserta jajaran kepada yang terhormat Kepala Badan Standardisasi dan instrumen LHK atau yang mewakili beserta jajaran dan kepada yang terhormat Direktur Teknik PT, PT Patra Jasa atau yang mewakili beserta jajaran beserta yang kami hormati Bapak dan Ibu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta fungsi di aset manajemen kami ucapkan selamat datang pada rapat pembahasan penyediaan pembangunan barang pengganti tukar-menukar barang milik negara antara PT Pertamina Persero dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas kehendaknya pagi hari ini kita bertatap muka langsung untuk melaksanakan rapat pembahasan penyediaan pembangunan barang pengganti tukar menukar BMN antara PT Pertamina Persero dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, Mengawali agenda pada pagi hari ini, mari kita simak sambutan dari SVP Asset Management PT Pertamina Persero, Bapak Yanwar Budi Hartanto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Kepala Biro Umum Uh, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan basa uh, Pak Samidi dan jajaran Kepala Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan atau yang mewakili beserta jajaran uh, Inspektorat Jenderal atau yang mewakili Pak Adi uh, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hidup atau yang mewakili beserta jajaran Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Direktorat Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atau yang mewakili Direktur Jenderal Perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, atau yang mewakili direktur jenderal penegakan hukum (LHK), atau yang mewakili direktur jenderal pengendalian perubahan iklim, atau yang mewakili kepala badan standarisasi dan instrumen LHK, atau yang mewakili, serta kawan-kawan saya dari Patra Jasa. Kemudian juga kawan-kawan saya dari aset manajemen Direktorat Penunjang Bisnis PT Pertamina Persero. <coughs> uh, selamat datang uh, kepada Bapak-Ibu semuanya dalam rapat pembahasan penyediaan pembangunan barang pengganti tukar-menukar. Barang milik negara atau BMN Antara PT Pertamina Persero Dan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan atau KLHK Semoga Acara kita pagi hari ini Sampai dengan selesai nanti Berjalan dengan lancar Bapak Ibu yang saya hormati eh, Seperti kita ketahui bersama bahwa eh, kegiatan tukar menukar BMN ini antara Pertamina dengan KLHK sudah dimulai sejak tahun 2019 melalui surat Menteri Keuangan perihal persetujuan pelaksanaan tukar menukar BMN di mana terdapat 51 lokasi yang menjadi objek tukar menukar dan 37 diantaranya membutuhkan pengadaan lahan. Pada tahun 2022 ini, 28 dari 37 lokasi pengadaan lahan telah terrealisasi, dan pada tahun ini juga akan dimulai pembangunan tahap pertama di 10 lokasi yang disesuaikan dengan tingkat urgensi dan kebutuhannya. Adapun 10 lokasi tersebut terletak di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Aceh. Pembangunan ini akan dilakukan secara berkala. Selanjutnya pada tahap kedua direncanakan dimulai pada bulan April 2023 dan tahap ketiga direncanakan dimulai pada bulan November 2023. Pertamina dalam hal ini telah menugaskan kepada Patra Jasa untuk melaksanakan pembangunan dengan pola desain and build di mana desain diajukan oleh Patra Jasa kepada KLHK dan untuk selanjutnya desain tersebut eh, dapat direalisasikan eh, pembangunannya setelah mendapatkan persetujuan dari KLHK. Mengingat kerjasama ini akan berakhir pada bulan Desember tahun 2024 serta dalam pelaksanaan tukar menukar BM ini BMN ini melalui beberapa proses yang dinamis dan kemungkinan terdapat kendala yang perlu diantisipasi maka besar harapan kita bersama pada pertemuan hari ini dapat menemukan berbagai solusi atas permasalahan dan kendala yang yang perlu kita antisipasi maka, eh, diharapkan pada kesepakatan eh, hari ini, kita mendapatkan kesepakatan dan persetujuan yang dibutuhkan untuk mendukung proses percepatan tukar-menukar BMN antara Pertamina dan KLHK. Eh, akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta set, seluruh pemangku kepentingan yang secara konsisten bekerja sama demi mewujudkan harapan kita bersama pada kegiatan tukar penukar BMN ini. Demikian kami sampaikan wabillahi taufik wal hidayah. wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ianuar atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, Selanjutnya sambutan dari Kepala Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Insinyur Samidi MSC, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama dan utama kita mesti bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita bisa bertemu di Novotel ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua terima kasih atas kehadiran kawan-kawan kami dari KLHK dan terima kasih karena kami diundang oleh Pertamina untuk pertemuan pada pagi hari ini yang saya hormati Pak Yanuar dan rombongan baik Pertamina maupun Patra nggak usah saya sebut satu satulah habis waktunya nanti nah. yang saya hormati sebelah kiri saya ini kawan saya inspektur wilayah empat Pak Ade dan juga timnya ada auditor ada dua orang Pak Ramlan sama Pak ...Casmuri. kemudian ini ada wakil-wakil dari masing-masing unit eselon 1 tadi, Pak Januar, sudah uh, sebut yang hadir ini karena sebagai user dari lahan ataupun bangunan yang nanti akan diterima, dan juga kawan-kawan yang hadir secara virtual, ya, mungkin dari masing-masing UPT-nya. Uh, Hadir di sana, kalau yang hadir di sini dari pusat semua ini ya, user di tingkat uh, unit eselon satunya. Kawan-kawan uh, yang saya hormati tadi telah disampaikan juga oleh Pak Januar. nanti detailnya mungkin akan disampaikan oleh kawan-kawan dari Pertamina maupun Patra Jasa. Ini sengaja kami minta diundang kawan-kawan user yang ada di UPT secara virtual, maupun kawan-kawan yang di pusatnya di unit eselon satunya supaya langsung dengar dari sumbernya yaitu dari Pertamina atau dari Patra ya. beberapa memang bertanya-tanya ke saya ya terakhir kemarin sudah saya sampaikan atas data atau informasi yang disampaikan oleh Pertamina ke kami mana yang akan didahulukan pembangunannya yaitu yang tahap satu yang tadi oleh Pak Yanuar telah disebut ada sepuluhan kurang lebih. Kemudian yang tahap kedua itu kalau di data yang disampaikan ke kami itu 27 ya, 27 item atau lokasi paling tidak atau aset ya yang akan dilaksanakan. Tentu yang tahap satu dan tahap dua ini kami berharap nanti paralel. Paralel karena yang satu ini sudah dimulai ya secara administrasi perencanaan sudah berjalan mungkin bulan-bulan ini juga sudah action action di lapangan jadi sudah ada bulldozernya kalau itu harus di ya tapi ada juga yang nggak perlu bulldozer ya. ya mungkin itu sudah action nya yang tahap pertama nah dengan ini paralel juga harapan kami yang tahap keduanya, paralel dari konteks mungkin administrasi dan uh, perencanaannya, sehingga uh, tahun depan, tahun 2023 yang tinggal uh, satu bulan seminggu, itu insya Allah sudah juga uh, mulai kelihatan. Karena kawan-kawan di lapangan ini ya penginnya sih cepat langsung jadi. Ya di mana? Yang langsung jadi ya enggak ada lah ya. Pasti by proses ya yang lama kan proses administrasi kalau membangunnya katanya sebentar saja ya administrasinya ini administrasi itu termasuk ya memastikan bahwa tanahnya dan lain sebagainya ini eh, tidak ada permasalahan mungkin itu pengantar saya mudah-mudahan kawan-kawan semua yang hadir secara virtual maupun yang hadir langsung di sini para sekditnya atau yang mewakili ya ini bahagia hari ini karena akan mendengar langsung dari kawan-kawan Pertamina. -kawan, eh, Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Samidi atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai acara, kami akan sampaikan rundown agenda hari ini terlebih dahulu. Diawali dengan paparan penyediaan pembangunan barang pengganti tukar-menukar BMN oleh PT Pertamina Persero. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan paparan oleh PT Patra Jasa, dan akan berlanjut dengan pemaparan terkait penyediaan pembangunan barang pengganti tukar menukar milik negara oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk itu, kepada Bapak Eko Dewanto, selaku perwakilan PT Pertamina Persero, kami persilakan untuk memaparkan materi tersebut.

Pak Yan Pak Samidi, Pak Ade, uh, Izin sebelum dilanjutkan patah jasa Pak, kami akan menyampaikan progres dari Pertamina terlebih dahulu. Nanti mungkin untuk teknis akan disampaikan oleh langsung oleh teman-teman patah jasa. Mungkin sekilas-sekilas kita Remain sedikit Pak, mumpung ada teman-teman KLHK cukup lengkap di sini. Uh, next. Ini mungkin cepat saja bahwa kita ada persetujuan Kemenko terhadap anggaran 91,6 di mana saat ini sudah teralisasi sebesar 1 April 2022 terrealisasi sebesar 1916 miliar, Pak. 19 miliar. Lalu ini next bahwa kita ada perjanjian yang sudah kita lakukan adendum pertama kali dan uh, sebagai informasi mungkin bahwa kita uh, menugaskan para jasa pak untuk melakukan pembangunan ini yang akan kita bagi uh, tiga tahap. Next ini mungkin kita mulai masuk ke intinya bapak-bapak uh, ibu bahwa ada 51 lokasi di mana 51 lokasi ini tersebar cukup banyak ya dari Aceh sampai wilayah Sulawesi uh, sedikit melimain bahwa awalnya ini 64 lokasi di mana sudah diubah menjadi 51 lokasi di mana terdiri atas 44 titik lokasi existing dan tiga penambahan titik persemaian ya Pak. Nama titik persemaian dan ini sudah 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 disetujui oleh Kementerian Keuangan. Inilah yang saat ini uh, kita lakukan untuk uh, pembangunannya. Kita bagi berdasarkan tiga tahap. Ini adalah lokasi-lokasinya Bapak Ibu. Lokasi-lokasi ini sudah kita pilah-pilah mana yang akan kita lakukan pembangunan di 2022, mana yang di 2023, dan mana yang di 2024. Berdasarkan wawasan bangunan? ini adalah uh, pembagian ya. Di 2022, kita sudah lakukan ya Pak, untuk persemaian transit yang sudah kita lakukan di IKN. Lalu di 2022 juga kita sudah melakukan Pak, uh, mulai melakukan, karena memang saat ini masih masih uh, sedang pengadaan ya nanti mungkin ada update-nya dari teman-teman Pak jasa untuk tahap 1 yaitu untuk 10 lokasi ya dari Jakarta sampai Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Nusa Tenggara Barat dan Aceh ini sudah kita lakukan Pak on progress lakukan untuk di 2023 kita akan fokus melaksanakan pembangunan tahap 2 Pak fokus melaksanakan pembangunan tahap 2 dan juga persiapan tahap 3 Nah tahap tiga ini akan kita laksanakan di tahun 2024 untuk 14 lokasi. Eh, jadi di 2023 fokus kita melakukan dan desain untuk tahap tiga. Nah untuk 2022 yang kita lakukan sebenarnya ini kalau bisa kita tambahkan adalah uh, kita juga sudah mulai melaksanakan perencanaan untuk tahap dua pak dan pembangunan tahap satu. Jadi begitu flownya tetap kita lakukan seperti itu. Nah ini sedikit merimain pak apa yang sudah kita lakukan di tahap satu bahwa sebelum melakukan pasti kita akan melaksanakan suatu konfirmasi, Pak. Ini sudah kita lakukan untuk 10 lokasi. 10 lokasi next kita sudah mendapatkan persetujuan, Pak, untuk 10 lokasi tersebut. Nah, ini yang saat ini sudah berada di teman-teman peta Jasa, Pak, pengadaannya uh, kita harapkan nanti di bulan Desember ini sudah mulai bisa pelaksanaan, Pak, di lapangan, Pak. 10 lokasi. Ini adalah lokasi-lokasinya yang 10 item tersebut, Pak sudah proses pengadaan Pak, sudah final apa sebenarnya sudah nego dan sedang dalam tahap siapan bangunan. Hmm. Namun nanti teman-teman partai saya Pak yang akan mengupdate lebih lanjut terkait hal tersebut teknisnya. Lalu untuk yang tahap 2 Pak, ini untuk yang tahap 2, ini yang sudah kita choice start Pak sebenarnya. Tahap 2 kita lakukan di 2023, tapi di tahun 2022 pun kita sudah mulai melakukan persetujuannya. Agar apa? Supaya kita bisa lebih cepat melakukan melakukan pembangunan tahap 2 tersebut itu sudah kita sampaikan Pak surat permohonan persetujuan terhadap 27 lokasi Pak dan itu Alhamdulillah sudah di, dijawab ke 27 lokasi tersebut Pak e, namun memang nanti menjadi salah satu bahan diskusi Pak karena e, begitu kita melihat lampirannya Pak itu terdapat perbedaan nih Pak lokasinya di depannya 27 dalamnya 26 Pak nanti mungkin kita diskusi Iya pak. Jadi 27 jadi 26 berarti korupsi satu. Iya <laughs> hilang satu. <laughs> nah makanya pak nanti itu mungkin jadi bahan diskusi pak supaya kita juga bisa lebih cepat pak melangkah untuk persiapan desain dan pengadaannya pak izin. Nanti mumpung ada teman-teman pak. Oke. Nah dari rekap tersebut pak izin sudah kita buatkan juga kesimpulan ya bahwa dari 27 lokasi yang kami usulkan itu pak itu ada tiga yang hilang pak yaitu item di Palembang item di Jateng dan di Jepara eh, satu di Semarang satunya di Jepara pak. Namun dari 26 tadi itu ada penambahan dua pak, yaitu Sulteng Palu dan Kendari. Nah itu nanti kami minta konfirmasinya juga pak, supaya kami nggak salah membangun nih pak, supaya nggak ya. salah bangun. Nah makanya ini bagus juga pak ada pertemuan ini supaya kita bisa dapat konfirmasi, ya. jangan sampai kita salah, salah alamat pak, alamat Pak iya, pak. Ya, ya, ya. Next mungkin itu untuk tahap dua ya pak. Nah ini kita masuk tahap 3 Pak. Memang tahap 3 memang nanti kita rencanakan di tah di tahun 2, tahun depan Pak. Tahun depan untuk mulai persetujuan dan desainnya. Cuman mungkin kita sampaikan juga di awal bahwa ini ada 14 lokasi yang kita rencanakan. Inilah finishnya Pak. belas lokasi itu finishnya nanti di 2024. Tapi mulai kita perencanaannya itu ada di tahun 2023. Ini lokasi-lokasinya Pak. Ini. Nah ini mungkin kalau tahap satu kan sudah mau jalan ya Pak, jadi kita tidak buat timelinenya. Untuk tahap 2 dan tahap 3 Pak, kami mencoba membuat timeline nanti untuk sama-sama kita diskusikan Pak. Ini kan uh, kita sudah melakukan konfirmasi Pak, uh, Pak Samidi izin yang tadi surat tadi. Nah, kita sudah nanti rencananya di bulan minggu pertama Desember kita akan menerbitkan surat kepada jasa Pak. Nah ini yang kita harapkan dalam waktu seminggu dua minggu ini Pak, kita sudah dapat konfirmasi tadi yang 27 atau 26 tadi Pak yang 26 atau tambahan kita sih intinya siap aja pak ditugaskan kami siap yang mana saja lokasinya yang penting kita sama-sama sepakat saja pak ini lalu sejak kami menerbitkan surat jasa lalu patah jasa melakukan desain patah jasa uh, persetujuan lalu pengadaan dilakukan dan nanti rencananya di uh, minggu ketiga Maret pak sudah mulai pemohonan yang tahap 2 jadi karena memang nanti juga sepertinya beda ya nanti pak ini ya Tahap 1 sama tahap 2 beda ya nanti pe, apa namanya kontraktornya berbeda ya Pak ya. Tahap 1 tahap 2 kontraktornya berbeda Pak. Jadi memang kita juga sudah pisahkan supaya nggak numpuk di satu tempat. Jadi bisa kita lakukan Pak. Jadi memang sejak ini sejak persetujuan tersebut Pak, kita butuh waktu 3 uh, bulan sampai pembangunan di lapangan itu execute. Sama juga dengan halnya dengan ini uh, mungkin nanti ini yang kita minta konfirmasi Pak, apakah kita mau lebih cepat, kita mulai mungkin di bulan Januari Februari. Kalau saat ini, waktu yang kita sampaikan itu kita mulainya di bulan Juli Pak, konfirmasi suara di bulan Juli, sehingga nanti kita bisa lakukan di bulan Oktober. Mungkin itu gambaran timeline Pak nanti untuk jadi bahan diskusi kita. Lalu satu lagi Pak mungkin yang izin kami minta konfirmasinya terkait dengan perubahan barang pengganti Pak. Ini sepertinya ada, kalau kita lihat ada surat dari DJKN ke eh, ada surat dari KLHK pak sorry pak kepada DJKN tembusannya ke kami pak dan itu ada penggantian nah itu kan sampai saat ini belum ada ini ya pak ya belum ada jawabannya itu kita lihat uh, next itu ada beberapa item yang berubah pak seperti contohnya di rumpin penambahan 15 menjadi 23 lalu di mana ini Mandalika 115 jadi 130. Lalu juga ada penambahan ini ya, penambahan tahapnya tetap jadi 345. Lalu yang tapi terdapat pengurangan nih Pak di IKN ya. Kita lihat sih kalau angkanya kita lihat dari lampiran itu dari 215 menjadi 11. Nah ini yang mungkin uh, kami juga nanti minta arahannya Pak seperti apa? Karena ini terkait dengan perencanaan kami di lapangan juga kan budget ini mempengaruhi pak untuk kita pelaksanaan di lapangan mungkin itu pak mungkin yang dapat saya sampaikan singkat saja nanti mungkin kita langsung mendengarkan yang membangun pak lebih baik Karena ini intinya teman-teman KHK -teman pengen lihat kapan sih sebenarnya terbangun kan gitu pak ya nanti ini kita mendapatkan update dapat tidak sah. mungkin sekian pak yang dapat saya sampaikan kurang lebih terima saya sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin Pak Samidi mau disambung diskusi terlebih dahulu atau dilanjutkan pemaparannya Pak? Lanjut aja ya. Paparan-paparan jadi anu saya nanti jadi lupa terusan malah berubah. Oke, okay. kita langsung diskusi aja ya yang tadi disampaikan ya. Uh, izin Pak Januar ya. Uh, jadi kawan-kawan yang ada di satker termasuk yang hadir di sini kan tadi udah disampaikan ya yang 10 apa tahap pertama 10 item ya itu nggak bisa diubah itu ya karena pengennya kawan-kawan itu kan yang nomor satu gitu loh iya jadi hadir di sini dengan harapan nomor satu gitu ya termasuk yang hadir di apa by virtual itu ya juga pengen nomor satu gitu ya tapi yang yang 10 item tadi sudah final ya sudah di proses. Ya, tadi Januari eh Desember ini sudah mulai membangun. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi dari aspek administrasi, ya. Nah, kemudian kita menuju yang 27 ya. Surat Pertamina disampaikan ke kami 27. Kemudian saya juga menjawab 27 juga sebetulnya di di apa di isi suratnya di isi suratnya 27 cuman di lampirannya 26 ya kan yang nanda tangani lampiran beda dengan yang nanda tangani apa suratnya suratnya yang nanda tangani saya yang lampirannya yang nanda tangani Pak Dedi jadi ada selisih satu ya. wah itu berat loh selisih satu itu karena nilainya bukan hanya nilai rupiahnya tetapi kan ini ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan yang selisih satu tadi apa Pak Dedi uh, pemali jeratun karena karena pengada, pengadaan lahannya itu belum tuntas ya kita pending dulu ya jadi kawan-kawan pemali jeratun datang toh virtual nah, uh, itu angkat tangan itu Siapa itu kepala balai atau siapa boleh dibuka pemali jeratun dulu siapa yang hadir karena di mute di mute itu tapi ada wakilnya di sini pedas rh oh pak marsono ya. jadi pemali, pemali jeratun nggak selesai-selesai urusan pengadaan lahannya ya ya kita tunda sampai selesai dulu ya itu BPAP Palembang itu juga enggak selesai-selesai saya udah minta beberapa bulan yang lalu kepada kawan-kawan Satker kalau enggak selesai-selesai pengen pindah-pindah ya yang katanya wah strategis di sana di sini kurang strategis begitu statusnya ruwet status tanahnya balik lagi ke tempat asalnya yang gitu-gitu nah saya minta diputuskan segera kalau enggak ya pindah ke tahap berikutnya tahap kedua kalau tahap kedua pun juga enggak dapat habis selesai kita pindah ke yang membutuhkan kan gitu ya ya karena memang Pertamina akan dibatasi waktu sesuai dengan kontraknya, sesuai dengan perjanjiannya ya, itu Desember 2024. Ya, jadi kawan-kawan, Desember 2024 itu selesai, maka surat saya beberapa waktu yang lalu saya minta setahun sebelum selesai itu sudah final untuk urusan pengadaan lahannya. Ya. BPHP Palembang Pak Jerman dijawab kenapa itu udah ada suratnya udah udah final di situ ya ya kalau udah final di situ berarti kan tinggal proses pengadaannya ya transaksinya ya urusan Pertamina dengan pemilik lahan Pak Jerman Ya tinggal mendorong saja supaya segera. Ya. Oke, okay. berarti yang yang apa BPHP Palembang oke okay. masuk. masuk. Ya. Oh gini ya ini ini yang sebelah kiri ini tiga hilang hmm. kalau BPHP sebelah kiri ini oke okay, dihidupkan berarti pas 27 sudah ya iya 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 Semarang kan oh, cut oh, karena lahannya belum selesai terus Jepara, Jepara. sama itu pem pemali jeratun ada dua

Oh. Nah, gini. Ya. Palembang sudah oke. Okay. Kemudian taruhlah satu lagi yang Kudus yang Pemali Jeraton. Heeh, ah, Pemali Jeraton. Ini kan oke okay ya. Berdasarkan laporan tadi, Pemali Jeraton yang untuk Jepara ini Jepara ini belum batangnya belum Semarang ini batang ini lo Semarang kok batang ya beda Mas wali kota Semarang dengan bupati wali kota batang kan beda ini yang maksudnya yang batang yang, yang mana nih Iya pemali jeratun kan ada dua Oh, Oke, okay. ini kan angka karena angkanya sama ya, angka luasannya sama. Ini hanya satu yang sudah memenuhi syarat, gitu ya. Ya berarti ini sudah 28 berarti. Ya, udah 28. Nah, ini berat. Kalau kalau dua ini dimasukkan kan, nah, berarti ini kurangi satu ini. Ini tambahan ya Pak Dedia. Udah Pak sama bisa 28 nah, Pertamina saya nanya ke Pertamina ini bisa 28 ya kalau semuanya bisa ya udah bener ya Iya tahap ketiganya kan nanti tinggal dikurangi ya. lah iya gitu aja lo kok susah amat ya ya udah duitnya cukup masih berlimpah-limpah kok. Ya. Gitu kan? Iya. Jadi Oke, jadi gini dulu. Saya minta eh uh, ya, balai, balai das pemali jeratun coba penjelasannya seperti apa ini. Halo. Ini wakil desin enggak ada ya, Das? Pak Marsono. Pak Marsono. Mungkin enggak. Tolong dibuka, Mbak yang pemali jeratun BP, BP Das pemali jeratun Semarang gitu. Coba dibuka. Iya. Pemali Engga, kalau, kalau ap, enggak kalau kalau ya ada ya ad saya saja kalau itu karena apa masih dalam wilayah wilayah Jawa Tengah wilayah apa iya, kekuasaan Saleh jadi enggak ada masalah ada pak inspektur itu saya aja kan nah. masih di wilayah pelayanan dia nggak nah. nah. nah, ada masalah teuhnya apa ya, pak pak Karo teuh Meliratun pak Ya Mas, coba penjelasannya. Yang pemali jerat itu kan ada dua lokasi yang akan di, eh, yang diusulkan ya untuk PP ya persamaan permanen ya lahan dan bangunannya. Silahkan Mas dijelaskan. Jadi, eh, terima kasih Pak Kepala Biro. Eh, mohon izin Ibu Kepala BPDAS tidak bisa hadir di karena kebetulan pada saat yang sama sedang ada di ruangan kami ada rapat dengan Pak Sekda Provinsi. Jadi Izin uh, kami, PLT Kepala Subbagian Tata Usaha, untuk menyampaikan pada forum ini. Uh, untuk BBR Pemilih Ceratun, lokasi kegiatan pengadaan itu sampai dengan sekarang untuk wilayah di Kabupaten Jepara itu dialihkan ke Kudus dan proses sampai dengan sekarang itu pada tahap uh, pengukuran dan sudah dilaksanakan negosiasi. Dan pada saat sekarang sudah pada saat e, tahap pengukuran. Itu untuk lokasi satu yang sebelumnya akan dilaksanakan di Jepara, dirubah di Kudus. E, untuk lokasi dua, kami sudah e, melaksanakan survei dan lokasi ada di Kabupaten Batang, tepatnya di Kecamatan Kandeman, e, 5 menit dari... Exit tol Kandeman e, sampai dengan sekarang posisi sudah dilaksanakan survei namun masih menunggu jadwal negosiasi e, dari pihak Pertamina demikian Pak kepala biro terima kasih terima kasih Mas Mas siapa namanya Pak Karseno Pak Karseno, Pak Karseno PLT iya. kepala kepala sub bagian Tata Usaha kepala sub bagian Tata Usaha definitifnya kepala seksi bukan Wah, oh. Enggak, kalau dia PLT, mau saya mau katakan sama dengan saya gitu loh, saya juga PLT. Ya. Makasih mas ya. Jadi Coba, yang sudah uh, diukur tadi yang di kudus, gitu ya. Jadi itu di diyeskan saja. Kalau yang untuk batang tadi kan baru eh. ya, Nanti monggo. E, Pertamina atau Putra komunikasi dengan beliau ini ya untuk memastikan ya tapi jangan dimasukkan dulu lah yang periode tahap kedua ini jangan dulu karena belum clear ya tapi yang kudusnya masuk nah, tinggal memastikan kasusnya ya karena sudah udah diukur-ukur kan nah berarti itu sudah 28 ya dengan catatan yang dua tambahan tadi yang apa BPKH Kendari sama BPKH Palu itu oke juga. ya. Jadi dari 27 yang semula menjadi 28. Itu ya. Deal ya. Ya nanti siang bisa tambah. Deal hari saat ini nanti siang bisa tambah lah. Kan Pak Yanuar juga oke kalau ditambah-tambah kok. Iya lah. Nah, sekarang kita lihat yang 20. Ya. Eh, kok yang 20? Yang 28. delapan kita, uh, kita lihat satu-satu masuk saya. Biar kawan-kawan ini kawan-kawan ya. Ya, ini eh uh, penegakan hukum nih atau yang yang mewakili. Ya, mohon, Mbak. Ya, mohon maaf, uh, Pak Karo. Um, kami dari uh, dari semula ada empat usulan untuk uh, mendapatkan uh, tukar-menukar dari Pertamina, yang sekarang hanya ada tiga. Yang satu dihapuskan uh, karena untuk uh, persemaian modern. Uh, pertanyaan kami, kami memang di dalam daftar di situ dimasukkan juga ada tiga: satu itu untuk pembangunan kantor balai, yang tanahnya sudah kami miliki sekitar 1.000 1042 2 meter persegi. jadi tinggal menunggu pembangunan. E, dan kami sudah punya konsep gambar, tetapi karena alokasi anggaran itu hanya sekitar 10,250, mungkin rencana gambar kami juga harus diperbaiki sesuai dengan e, budget yang ada. Tapi konsep bangunan kami tetap tiga e, lantai karena lahannya cuma 1.000. E, ini mungkin kami mohon e, maaf e, untuk yang medan ya, Jadi e, sisa dari e, kebutuhan untuk pembangunan itu kami akan carikan alokasi yang lain. Tapi untuk yang tahap e, bangunan di, di dua ini mungkin bisa untuk pembangunan plus di situ juga ada konsultan untuk perencanaannya. Yang kedua adalah uh, aset yang ada di sidoarjo. Sidoarjo itu pembangunan rumah dinas jabatan sudah tanah sudah clear ya Pak Dedi uh, dan tinggal menunggu pembangunan ada di dalam daftar yang 27 ini. Kemudian yang satu yang uh, pengadaan kantor dan tanah gedung bangunan dan tanah yang ada di Makassar. Um, dan untuk yang tanah itu kami sebenarnya sudah diusulkan kemarin dan sudah disurvei juga oleh tim Pertamina, tetapi e, nilai dari appraisalnya Pertamina itu ternyata di bawah harga yang e, ditawarkan oleh penjual, jadi batal kemarin. Dan kami diminta untuk surat dari Pertamina kepada Biro Umum diminta untuk mencari calon lokasi pengganti. E, ini tidak masuk di daerah 27. E, maksud saya tadi karena ada yang tadinya 27 jadi 26 kemudian Bolehkah kami menambahkan karena kami sudah mempunyai calon lokasi baru artinya di e, mudah-mudahan di tahap ke-2 ini kami bisa juga e, paling tidak tanahnya bisa diadakan e, dengan catatan karena lokasi tanah yang kami tawarkan memang lokasinya jalan utama jadi eh, mungkin nanti dari tim ini eh, yang merasionalisasikan sesuai dengan lokasi tanah yang ada di eh, lokasi rekan-rekan umum. Jadi maksud saya Pak Samin Yunsewu, apakah bisa karena yang di tahap dua ini tidak masuk untuk yang Makassar, eh, paling tidak untuk tanahnya kami sudah bisa direalisasikan di pembangunan di tahap dua. Terima kasih. Iya, yeah. uh, Bu Warti yang di Makassar ini yang diusulkan barusan ya, kan semula apa sudah dilihat tanahnya, tetapi bermasalah itu yang yang punya orang Australia itu ya, Australia. Nah, ya pemiliknya itu ada di Australia, nah, itu sudah sekian tahun yang lalu di Australia dan sudah kita bahas sekian tahun yang lalu juga urusan mendatangkan pemiliknya ini ternyata nggak datang-datang juga nah, udah datang ternyata dasar yang untuk menghitung nilai tanahnya itu di Australia jadi tanah di Australia di anu di Makassar yang nggak cocok terusannya nah terus ganti ini kan ceritanya ya ganti nah yang ganti tanah yang baru ini ini kan belum disurvey oleh belum kan oh disurvey aja belum ya yang saya utamakan adalah yang sudah lahannya sudah atau paling tidak dalam waktu dekat bulan ini sudah bisa terjadi pengadaan tanah itu ya. Nah, Bu Warti yang ya. Jadi kawan-kawan Pertamina ini kan prosesnya tidak langsung beli survei dulu kan ya. Jadi yang ditawarkan Mbak Warti tadi disurvei juga dalam waktu dekat gitu loh ya nah sehingga nanti kalau ada si, sisa anggaran ya dari target yang 28 tadi ternyata juga masih memungkinkan ya karena tanahnya Mbak Warti ini sudah disurvei dan sudah terjadi transaksi pada tahun depan awal-awal misalnya ya nanti kita bisa masukkan gitu caranya ya jangan memasukkan target tetapi masih ada masalah ya kan kita belum tahu yang mau disurvei ini jangan-jangan nanti juga ada masalah silahkan balainya dari Balai Gakum. Siapa ini Pak Dedi yang hadir? Iya uh, yeah. Pak Dodi, gak? Pak, Pak Dodi. Dodi, Pak Dodi gabung nggak Pak Dodi atau Pak Amin? Uh, mohon penjelasan untuk usulan lokasi baru dari Makassar. Hmm? Pak Dodi atau yang atau mewakili, atau Pak Dodi dari Balai Gakum Makassar? Mungkin dia dulu Mbak Mas. Di dulu. Balai mohon hukum. izin uh, bapak ibu terkait yang dipanggilkan namanya mungkin bisa raise hand di zoom meetingnya akan memudahkan hand. kami untuk bisa pin Ya mungkin sambil menunggu, kalau informasi, informasi kan kami dapatkan dari dari Balai eh, gaku Makassar, laporan yang dikirimkan kepada kami, eh, kalau untuk status kepemilikan juga aman pak, artinya eh, tanahnya tidak bermasalah dan sudah dilakukan juga survei eh, pendahuluan oleh teman-teman dari Balai Gaku Makassar. Eh, permohonan kami, mungkin Pak Samidin Yunsewu, eh, kalau memang bisa, karena ini memang tanahnya belum ada, jadi untuk disurvey itu menjadi prioritas uh, pertama mungkin Pak kalau memang bisa dilakukan di Desember ini kami uh, dengan senang hati akan mendampingi, kasih. Iya kalau survei bisa, saya, saya jamin bisa, kawan-kawan biasa survei ya. uh, Gini Mbak Warti ya, itu kan pengakuan sepihak pengakuan sepihak dari Mbak Warti atau dari Balai bahwa status tanahnya oke kan perlu dicek oleh kawan-kawan ya kadangkala udah oke ternyata setelah dicek ke BPN nggak oke juga ya jadi ini prinsip kehati-hatian saja ya jangan sampai nanti sudah apa kita sepakat tahunya tanahnya milik orang lain Makassar ini kawan-kawan ya Makassar ini kami kapusan ya kapusan berapa kali ya untuk kasus di Makassar ya. Jadi ketipu. Urusan tanah ketipu. Ya, sudah bangun ya. Dibeli pastinya sudah dibangun. Begitu tiang-tiang panjangnya ditegakkan diklaim oleh Pemda, apa? Pemprov. Yang nge ngeklaim itu Pemprov. Ya, sesama pemerintah, beda daerah sama pusat. Kepengadilan kalah kita. Ternyata itu miliknya pemprov. Ya. Satu. Yang kedua, ya sudah dimenangkan juga. Jadi ditinggal tempatnya sekarang akhirnya apa kantor ini saya kasih pinjam kantornya Pemda untuk menempati pinjam pakai. Jadi Mbak Warti, ya ini nanti urusan tanah saya ingatkan kawan-kawan Pertamina untuk memastikan ya statusnya itu jangan sampai pengalaman pahit dirasakan juga oleh kawan-kawan gakkum. ya terima kasih Mbak Warti jadi nanti mohon kawan-kawan Pertamina ngeceklah lokasi yang dimaksud oleh Bu Warti tadi surati aja kepala biru umum surati sudah apa tanahnya udah ada di mana lokasinya atas nama milik siapa dan seterusnya dan seterusnya statusnya seperti apa baru nanti kami bisa ngajak kawan-kawan Pertamina untuk bisa survei. Ya, jadi ini belum bisa masuk dari konteks untuk pembangunannya ya, tapi pelaksana survei dan seterusnya bisa dilakukan. Ayo kita lihat satu-satu supaya kawan-kawan UPT bisa tahu yang 28 tadi. Silahkan di, di share lagi yang 28, Mas. Tahap 2 di zoom ini sebetulnya juga udah kami sampaikan ke masing-masing sedit ya sudah ya cuman sedit belum tentu sampai ke UBT. Nah, belum tentu dari surat dari Bapak aja lah ya. <kuh> ah boleh boleh yang dari yang dari ya nah ini 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 jadi kawan-kawan ya surat saya itu kan jelas tuh PLT kepala biro umum tadi kan ya? Ya. ya. Pak Samidi izin boleh untuk yang NTB Pak itu coba tabelnya yang 2 tab itu persemian permanen cuma 200 meter ya apa enggak enggak persemian permanen coba di tab 2 Perman permanen atau yang yang anu yang modern? Oh beda ya, bedain ya. Beda. Oh gitu. Oh gitu. Yang modern belum masuk. Modern sudah tahap pertama. Tahap satu. Sudah, sudah. Yang 10, tapi... Oh gitu. Awal -awal. Kok BPDES belum tahu ya? Saya kemarin ke sana itu? Eh, iya sudah itu artinya juga sudah masuk target tahap satu. Oh, ya di sana gitu. bulldozernya belum ada mas, belum ada. Buldusernya kan baru masuk nanti Desember, Desember sekali masih November kok. Bener lah ya Desember ya. Tanggal berapa? 69. Karena gini mas, yaitu kan itu kan statusnya kan kawasan hutan ya meskipun sudah menjadi KHDTK. Kita langsung diskusi Pak, dengan atau... Oh iya ini memang hari ini kita diskusi. Silakan Pak. Baik, Pak, terima Masa kasih Bapak. Wakili, ya, Uh, ter uh, terima kasih atas waktunya, Bapak ya. Ini kaitannya dengan uh, Mandalika, Bapak. Memang Mandalika kemarin diharapkan sudah selesai tahun 2022 ini, Bapak ya. Karena Mandalika ini uh, ketinggalan dari empat destinasi super prioritas ini, tiga sudah terbangun dan sudah produksi. Harapannya Mandalika juga harus sudah selesai gitu kan. Bahkan pada tahun ini Mandalika ini sudah kita kasih target uh, untuk memproduksi bibit sehingga. Anggaran itu tidak bisa kita gunakan kan gitu sehingga ini memang nanti kita harapkan bisa dipusnah, mungkin yang perlu kami uh, tekankan kembali pak uh, Pak Kepala Biro, oh uh, memang DD sudah direview oleh konsultan ya sudah di, dan kemudian sudah ditindaklanjuti dan sudah di, di, mungkin sudah ditenderkan oleh pihak Pertamina. Uh, yang perlu kita uh, sebelum nanti ber, apalagi nanti informasinya masih Desember Pak. Terus terang dari pengalaman beberapa lokasi yang kita bangun Pak wilayah Nusa Tenggara Nusa Tenggara Pak Oh seperti Labuan Baju memang dulu yang yang menentukan lokasi memang teman-teman di daerah termasuk NTB ternyata permasalahan di baju itu adalah air padahal air adalah kunci utama untuk membangun persemaian kalau kita tidak ada air apalagi dengan kapasitas itu kita akan kesulitan itu permasalahan nah kami juga setelah membaca di edo ini Pak kami khawatir karena apa karena sumber air yang akan kita andalkan itu adalah dari embung. Embung di sana itu embungnya nampaknya embung tidak hujan. Tidak ada sumber air yang sifatnya permanen. Kalau di, di Mentawir sana ada sumber mata air yang sifatnya permanen yaitu dari sungai. Kemudian kita masukkan ke dalam embung, embung baru kita produksi. Nah, kalau di Mandalika nampaknya dari embung yang akan dibangun ada tiga unit desain gitu. Tetapi sumbernya dari mana air ini? itu kan, nah mungkin yang perlu kita lakukan lebih awal adalah kita coba memang di, mungkin di dalam DED sudah mengadakan melakukan uji uh, geolistrik geo untuk menentukan air. Nampaknya juga belum ada di situ, belum ada pembuatan sumur bor. Nah mungkin langkah awal karena tidak adanya air sebelum kita menentukan atau melaksanakan kegiatan lain, coba pak kita lakukan bor air dulu pak. Dapat nggak air di situ? Kalau nanti tidak dapat air, solusinya bagaimana? Air ini, kan gitu Pak. Jangan kejadian ini terjadi di Bajo, Pak. Ini kami terus terang di Bajo ini kita uh, sampai sekarang belum bisa mendapatkan air, sehingga airnya masih didatangkan dan ini sangat sulit sekali, itu yang kaitan dengan air. Syukur-syukur nanti kita sama-sama dengan PLN, dengan kami, dengan BPDAS, kira-kira sebelum kita melaksanakan pembangunan penataan lahannya kita uji dulu airnya ada enggak pada kedalaman berapa dan debitnya berapa sehingga kita bisa menentukan berapa kapasitas berapa jumlah mesin apa sumur bor yang harus kita adakan itu kunci utamanya kemudian yang kedua Pak ini pengalaman di mentawir terus terang bahwa pembangunan persembahan ini dan selalu berubah Pak tiba-tiba bisa membengkak. Nah mungkin yang perlu kami sampaikan kepada Pak Kepala Biru, apakah dana yang 130 tadi, karena untuk fisiknya kurang lebih 112 sampai 115, apakah sudah dipatok Pak? Apakah masih bisa berkembang? Terus terang biasanya di pekerjaan fisik ini selalu berkembang. Terus terang begini Pak, harapannya persamaan Mandalika tahun 2003 bisa operasional. Artinya tidak hanya bangunan fisiknya saja, tetapi ada beberapa pendukungnya yang harus diadakan. Nah kalau itu nanti pengadaan sarana pendukung yang lainnya mengandalkan dari anggaran yang ada di Kementerian LHK khususnya beda sel itu tidak ada karena terus terang masih banyak sarana-sarana eh, -saran pendukung yang harus dilakukan eh, diadakan di persemaian contohnya memang kalau alat produksi sudah contohnya policep, policep nanti kalau menang policep apakah nya sudah diadakan nampaknya belum kemudian perlengkapan kantor perlengkapan mes dan lain-lainnya juga belum ada Kemudian kendaraan untuk operasional nampaknya juga belum ada. Nah, bisa nggak kita menambahkan itu, Pak, untuk pengadaan-pengadaan itu, untuk mendukung supaya 2023 itu kita tidak lagi mencari da, cari dana dari APBN untuk pengadaan itu, sehingga pada saat selesai langsung bisa operasional. Nah, untuk itu perlu kita lakukan uh, review lagi, tanpa mengubah kita desainnya. Mungkin ada beberapa penambahan-penambahan saran prasarana yang memang harus kita kita adakan supaya tidak Uh, kita tidak mencari-cari anggaran lagi tahun 2023 apalagi Pak 2023 kita anggaran kita sangat tipis Pak itu itu yang perlu apalagi kan kalau kita lihat tadi dari uh, mentawir itu banyak sisa anggaran apakah bisa nanti untuk menambahkan ke sana Pak jadi kalau memang itu bisa mungkin sebelum pelaksanaan fisik nah, nanti kita lakukan review lagi sarana prasarannya apa saja yang kita bukan, nanti kita bahas E, bersama-sama pak e, dengan kami dengan Pertamina apa sih yang kira-kira diperlukan lagi selain konstruksi bangunannya kemudian airnya bagaimana penetapan air karena kami belum melihat di situ air itu dari mana sih cuma buat embung saja ya embung kami khawatir embung itu dengan e, kapasitas segitu mungkin sehari dua hari disedot habis pak nunggu air hujan lagi nanti ya mungkin hanya bisa bergerak untuk satu bulan saja atau satu minggu bahkan paling gitu nah itu yang perlu kita e, kita cermati dulu mungkin saat rapat saat persiapan kami memiliki tim pak sebenarnya tim e, tim teknis kami dari beberapa pakar nanti bisa e, kita lakukan peninjauan bersama-sama dengan tim teknis kami sebenarnya pas gak di lokasi situ sih sebenarnya jangan sampai terus terang kalau kami melihat lokasinya itu memang di perbukitan saya khawatir itu sumber airnya pak memang pak ya, nanti okay. ya itu perlu kita ya, ya. E, kaji kembali pak terima kasih ya terima kasih pak Marsono Nah, tambah pusing toh saya tahu. Karena beliau-beliau ini kan mengeksekusi saja. Jadi kalau jenengan tadi kan berbicaranya DED-nya DED kan sudah disiapkan oleh tim yang sebetulnya ditunjuk juga oleh ya. Ya. oleh BPdas ya. gitu loh. Tadi ketika berbicara itu kira-kira di situ ada airnya atau enggak? Air Pertamina mana urusan dengan itu? Minyak. Ya urusannya minyak. Ya. Ya, Pertamina ini kan nanti membangunnya sesuai dengan DED yang sampean uh, buat kan gitu ya nah, DED yang kemarin itu apa namanya revisi ya review, review. review, ya artinya mereview dari DED yang ada yang dibuat oleh Pedas RH di review didampingi juga oleh Pedas RH dan ahlinya. Jadi nanti Pertamina bangun sesuai dengan DED yang direview oleh ahlinya yang didampingi oleh PEDAS RH. Ya, posisi airnya nanti akan ada di mana itu pastinya sudah sudah ada di dalam DED-nya, gitu ya. Mestinya. Ya Pak, mohon maaf Pak. Memang eh, DED awal disusun oleh PEDAS RH, Pak ya. Eh, sebelum review Pak ya. ya. memang ditentukan lokasinya di sana. Kemudian direview kembali hmm. dengan konsultan yang sama. Memang eh, saat review itu tidak dilakukan pembahasan secara bersama Pak, memang belum. Memang itu belum. Artinya begini, sebelum ini kan masih Desember akan dilakukan pembangunan, Pak. Kita review bersama-sama dengan tenaga ahli kami dulu, ya, gitu loh. Daripada nanti salah, memang lokasinya itu memang ditetapkan oleh kita, Pak. Lah, Peng pengalaman okay, ini seperti baju Pak. Sudah kita begini, sudah teman-teman ternyata salah, Pak. Lokasinya ya. itu, Pak. Itu kan riskan sekali, Oke, okay, okay. makasih, gitu, makasih. Itu Pak. aja Merson. sebenarnya Pak. Nah, nanti kita kita diskusikan aja secara spesifik yang Labuan bukan Labuan Bajo yang Mandalika ini ya. Nah, karena memang eh, di situ salah satu persemian modern yang menjadi tujuan eh, destinasi wisata ya. Jadi nanti kita lihat jangan sampai nanti terulang yang di Mentawir itu ya. Nah, terima kasih ya di diingatkan nanti kita diskusikan. Karena ini yang hadir banyak Pak Marsono ya. Jadi nanti saya dikritik oleh kawan-kawan nanti kan kok diskusinya hanya persemaian modern saja, emangnya yang lain nggak modern apa kan gitu nanti, <tuk> ya pak. Nah ini tadi kan sebetulnya saya hanya memancing dulu ya, memancing dulu tapi pengen segera pengen tahu. Padahal Patra ini belum menyampaikan kan? Nah itu, padahal Patra ini akan menyampaikan sebetulnya progres realnya seperti apa ya siap-siap lah yang dari 28 apa item tadi nanti untuk kita diskusikan lebih detailnya. Saya kembalikan ke ini untuk uh, uh, untuk Patra dulu lah. Ya. Baik, terima kasih Pak Samidi. Selanjutnya kami persilakan Bapak Andi selaku perwakilan dari PT Patra Jasa untuk memaparkan materi. silakan slide nya ya eh, saya melaporkan untuk eh, tahap satu yang 10 lokasi eh, lanjut mbak ya ini adalah lokasi yang akan yang akan dibangun ada 51, ternyata ada enam lokasi yang sudah diselesaikan oleh Pertamina. Jadi tinggal 45 lagi. Nah, untuk tahap 2 tahap satu ini tahun 2022 ada 10 lokasi yang akan kita bangun. Yang pertama di Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mataram Lombok ini waktu itu gedungnya hancur karena gempa ya Pak Samidi. Yang kedua adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sidoarjo, Jawa Timur. Lalu yang ketiga Kantor Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Yang keempat adalah Balai Pengelolaan Hutan Produksi BPHP Wilayah 1 Banda Aceh yang kelima adalah Gedung Arsip Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Yang keenam adalah Jembatan eh, Persemayan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Yang ketujuh adalah bangunan penunjang kantin eh, di Gedung Manggala Wana Bakti. Yang kedelapan adalah pengadaan unit chiller dan AHU Gedung Tujuh, Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta. Yang kesembilan adalah pekerjaan pembangunan persemayan Mandalika. Ini tadi yang dibahas dengan Pak Sumarsono tadi ya. Yang kesepuluh adalah pembangunan fasilitas penunjang persemayan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, perlu jangan perlu saya sampaikan bahwa persemayan Mandalika dan Rumpin itu DED-nya disusun oleh dari KLHK ya, bukan dari uh, Patra Jasa, Pak. Yang lainnya dari Patra Jasa. Kebetulan yang Mandalika dan Rumpin ini yang paling besar nilainya. Next. Nah, kami sudah melakukan untuk jasa konsultan quantity surveyor, karena ini sifatnya adalah uh, design and build, jadi diperlukan jasa konsultan QS sudah kami tunjuk PT Kora Antar Buana eh, tanggal 19 Agustus untuk eh, surat perintah mulai kerjanya. Lanjut. Kami juga sudah menunjuk konsultan pengawas atau MK. Eh, kami sudah melakukan waktu itu unwising 15 Juni sudah tertunjuk tanggal 22 Juli PT Talia Teknindo. Nanti PT Talia ini yang akan mengawasi sehari-hari, day by day juga membuat laporan kepada patra jasa dan mereka menempatkan tenaga pengawas di lokasi eh, 10 lokasi tersebut lanjut nah yang sedang berjalan ini adalah proses eh, jasa konstruksi atau kontraktor pelaksananya eh, pengadaan ini kami lakukan satu tahap dua sampul, artinya eh, Sampul satu berisi tentang administrasi dan teknis, kemudian sampul dua e, untuk penawaran harga. Yang kami undang adalah karena ini adalah pengadaan terbatas, kami mengundangnya semuanya adalah BUMN Karya. Siapa itu? Adi Karya, Waskita Karya, Nindya Karya, Pembangunan Perumahan dan Berantas Abipraya. Jadi kami tidak mengundang swasta, tetapi BUMN Karya. Nah, eh, kami sudah mulai waktu itu unwisying tanggal 5 September, kemudian tanggal 14 Oktober masukkan tahap pemasukan dokumen, kemudian 25 Oktober sudah lulus penilaian teknis, kemudian pembukaan tahap e, sampul 2 e, tanggal 26 Oktober tanggal 27 Oktober kami melakukan site visit lokasinya waktu itu ada dua e, di persemaian Modern Mandalika sama gedung BPS ILHK Mataram untuk yang di luar Jakarta ini kok sama tanggal 1 Oke, okay, next. Nah, e, dari lima tadi yang kami undang kontraktor yang memasukkan penawaran hanya empat. Jadi PT Berantas Api Praya tidak memasukkan penawaran. Nah, e, kalau bisa dilihat kami sudah melakukan e, evaluasi dan klarifikasi harga <tuh> mulai dari tanggal 27 Oktober. Sampai dengan masih berlangsung sampai sekarang saat ini. Nah, e, perlu saya sampaikan masing-masing penawaran sebagai berikut. Adikarya, mereka sudah memasukkan penawaran. Memang masih di bawah HPS kami. Ternyata e, dokumen mereka tidak lengkap, sehingga hasil negosiasi yang terjadi adalah mereka mengundurkan diri karena penawaran harganya tidak lengkap. Lalu kami masuk kepada Waskita Karya. Waskita Karya penawarannya masih di atas HPS kita atau owner estimate kurang lebih 6%. Kita sudah melakukan negosiasi Waskita Karya hanya turun kurang lebih 2 miliar. Secara persentase OE masih di atas yaitu 105,3%. Lalu kami panggil yang sekarang ini Nindya Karya. Nindya Karya penawarannya 219 secara persentase 116 persen. Rencananya hari ini kami melakukan klarifikasi sama negosiasi Pak untuk PT Nindya Karya. Nah kalau nanti Nindya Karya sudah bersedia di bawah atau sama dengan HPS kita, maka Uh, pelelangan sudah selesai, maka India Karya akan kita tunjuk menjadi pemenang. Tetapi kalau masih di atas HPS, kami akan memanggil satu lagi PT PP. Tapi ini harga PP moga terlalu tinggi. Menurut saya, tidak uh, rasanya tidak mungkin mereka bisa berjaya turun untuk uh, mencapai honor estimate kita. Owner estimate kita adalah 188 miliar, termasuk PPN. Jadi eh, kami harap dukungan doa dari bapak ibu sekalian supaya lelang kami ini bisa berhasil, jadi ada pemenangnya, sehingga kita bisa mulai kirim bulldozer yang diminta Pak Samidi ke lokasi. Next. Nah. Eh, kami sudah menyusun kurva S-nya. Di target kami di Desember 2022 sudah mulai pekerjaan persiapan di lapangan untuk 10 lokasi tersebut dan bisa selesai nanti di paling lambat di September 2023. Sebenarnya eh, ada dua jadwal yang kami bagi berikutnya berdasarkan eh, lokasi. Uh, ada penyelesaian yang di bulan Juli, kemudian juga ada penyelesaian yang di bulan September. Ada tiga lokasi yang dilaku, kami selesaikan di September. Apa saja itu? Yang pertama, yang jembatan persemayan Cimanggis Depok, karena ini butuh uh, betonnya supaya betul-betul matang dan bisa dilewati. Yang kedua, pengadaan chiller itu kami buat di September 2023. Karena chiller-nya impor eh, jadi kami butuh waktu untuk pengadaannya, proses pengadaannya. Nah, satu lagi yang September 2023 adalah persemaian modern Mandalika. Ini juga mesin-mesinnya masih impor. Jadi kami harus ada persiapkan eh, spare waktu September 2023. Nah, yang lainnya kami bisa selesaikan di bulan Juli 2023. Baik itu di Mataram, sidoarjo, Karanganyar, Aceh. Aceh ini mungkin bisa lebih cepat karena ini cuma renovasi ya, kalau nggak salah. Kemudian, Cimanggis Depok ini gedung arsip hanya menambah dua lantai ke atas lagi. Itu juga bisa lebih cepat. Kemudian juga rumpin fasilitas menunjang di bulan Juli 2023. Ada. Demikian Pak Samidi, Pak Januar, Pak Ade, progres yang sudah kami sampaikan, yang sudah kami kerjakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya yang 10 tadi ternyata paling cepat itu Juli ya. Jadi Mataram ya yang kena gempa 2019 ya. Itu nanti Juli 2023 berarti setelah empat tahun baru bisa insya Allah bisa selesai. Karena udah nunggu-nunggu cukup lama itu kasihan. Kemudian yang tadi disampaikan Pak Marsono Mandalika itu ternyata September baru jadi. Ya kalau pengen cepat itu hanya transit saja seperti yang di IKN itu waktu itu transit itu. Ya, tapi begitu ada angin puting beliung hancur lebur. Ya. Kan kita di Mandalika nggak ada transitnya langsung jadi nah tapi gini ini kan tadi Pak Marsono tadi nyampaikan yaitu nanti kan pastinya ada diskusi-diskusi uh, intens ya ya itu datangnya harus dari Das RH ya bukan dari Pertamina karena yang tahu teknisnya kan Das RH jadi Das RH itu silahkan membentuk tim teknis untuk mendampingi gitulah kan gitu ya Ya pastinya kan yang tadi yang ditunjuk PT kurang lebih ya PT yang ada karyanya tadi ya. Enggak tahu nanti siapa, mudah-mudahan segera ada pemenangnya. Kan itu selama ini kita diskusinya kan juga nanti akan didampingi oleh orang-orang yang berpengalaman kemarin di Rumpin kan gitu ya. Ya, untuk yang mengerjakan di sana meskipun pemenangnya PT Adikarya misalnya. Kan gitu ya. Ya, saya saya enggak tahu ini teknis di lapangannya. Karena kalau kalau orang saya saya yakin ya pastinya akan menunjuk di lapangannya orang-orang yang punya kompetensi untuk membangun uh, persemian modern itu. Ya, kawan-kawan yang 10 tadi siapa yang akan berkomentar? Silahkan dari yang 10 saja ya. Pak Marsono udah cukup ya komentarnya. Ya. Nah, kawan-kawan yang 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 yus, yang hadir. Jadi kepala balainya atau yang mewakili kan berangkat dari Mataram dulu, dari apa dari BB, BB Balai Standarisasi atau Balai Lit Balai Lit Balai, Lit, Balai Mataram dibuka Mas balai mungkin di situ balai standarisasi silahkan saja saja yang balai standarisasi Mataram Nah, ini kepala balainya itu Pak Bintarto. Silakan Pak Bintarto. Ini masih Ya, terima kasih Pak Karo yang kami hormati. Pak Karo kemudian dari Pertamina dan Pak eh, terima kasih sekali untuk rapat hari ini. Kami bisa mengetahui perkembangannya. Alhamdulillah, Mataram mendapatkan prioritas. Pak Karo karena memang sudah empat tahun kita pindah ke kantor, terus kemudian untuk pos ternyata masuk di di tahap kedua tapi nggak masalah untuk pos eh, mungkin cepat pembangunannya mungkin selesainya juga bisa bersamaan eh, kami apresiasi setinggi tingginya Pak Karu dan Pertamina atas eh, untuk memasukkan kami di tahap satu mungkin itu aja Pak Karu mudah-mudahan nanti pos dan gedungnya bisa bersamaan selesainya sehingga walaupun beda tahap tahap satu dan tahap dua mudah-mudahan bisa selesai <tuh> bersamaan sehingga untuk Peresmiannya untuk mengundang Pak Karu bisa bersamaan nanti Pak Karu Terima kasih Pak Karu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Patra. Ya, itu ada satu, memang ada dua anu ya, dua unit, ya, satunya bangunan kantornya sendiri, yang kedua pos. Pos itu pos jaga, kan? Maksudnya yang ukurannya hanya... Uh, uh, ya, maksudnya kan dijaga yang bangun itu dijaga gitu loh ya. dijaga oleh oleh security maksudnya maksudnya Pak Bintarto tadi gitu loh jadi ya harapannya bangunnya berapa meter sih itu pos jaganya itu 20 sekian meter persegi nah ya, ya. ya, 21 lagi uh, satu bulan selesai itu ya jadi harapan Pak Bintarto tadi begitu bangunannya selesai ini pun masuk tahap kedua juga selesai gitu loh karena hanya bangunan pos jaga. Nah Pak Bintarto berarti 2023 itu ya anggaran untuk nyewa kantor masih jalan terus satu tahun ya. Nanti di pertengahan tahun bisa direvisi kalau bangunan yang disiapkan oleh Patra ini selesai sesuai dengan janjinya Juli sehingga Agustus nanti anggaran Pak Bintarto bisa direvisi untuk kepentingan yang lain, oke clear. Makasih Pak Bintarto. Yang kedua KSDA Jatim ya. Pak Kepala Balai Besar ada atau yang mewakili Balai Besar KSDA. Nah, yang mewakili ini. Masih di mute. Nah, udah nggak mute itu udah suaranya udah kedengeran. Oh, Pak. oh gimana sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, uh, Pak Kepala Biro Umum. Selamat pagi. Uh, mohon izin menyampaikan Bapak uh, kebetulan Bu Kasubag Umum yang menangani dari awal beliau sedang dalam penerbangan ini Bapak Kepala Balai Besar KSD Jatim juga hadir Bapak Bapak Nurpatria Uh, sesuai hasil terakhir bapak uh, tidak ada masalah untuk untuk cek lokasi dan tanah sudah clear semua uh, yang disampaikan Bukom tadi kepada saya untuk selanjutnya mungkin nanti ada tambahan dari uh, bapak kepala Balai besar bapak mohon izin untuk bisa dibuka untuk bapak kepala Balai besar Jawa Timur mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya, makasih Mas. Ada Pak Nur, Kepala Balai Besar. Nah, itu dia. Memang beda yang tadi bukan Kepala Balai Besar, kalau ini Kepala Balai Besar. ini. Silahkan Mas. Masih mute itu, masih mute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Karo. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Kang Ade juga itu di sampingnya Pak Pertamina yang saya hormati dan teman-teman semua apa yang disampaikan oleh Mas Gatot tadi betul Pak sudah tidak ada masalah e, sesuai dengan surat kami sebenarnya harapan kami memang untuk 2022 nanti bisa terbangun kantor termasuk e, rumah dinas dan mes karena e, di 2024 itu batas terakhir untuk kantor kami dengan Dinas Kehutanan Provinsi atau Provinsi Jawa Timur. Sehingga harapan kami di 2023 bisa diselesaikan maka kami sudah lunas berkantor sendiri tidak di setiap terakhir diuber-uber -uber. dan bahkan eh, ini yang agak me mendesak mungkin adalah mes dan rumah jabatan karena itu kaitannya dengan kerusakan yang semakin Uh, apa namanya semakin parah karena tidak bisa ditempati sama sekali, jadi itu saja, Pak. Selebihnya uh, terima kasih kepada Pak Taruh atas kesempatannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Nur. Uh, Sampai kan baru berapa bulan di sini udah kejar-kejar -kejar oleh siapa? Sampean nggak merasakan dikejar-kejar, baru empat bulan di balai besar. Jadi yang kejar dikejar-kejar itu maksudnya pendahulunya. Jadi beliau ini ada kantornya kan lokasinya itu milik dinas, milik Pemda. Ya, makanya kemudian kita upayakan belikan. Juli 2023 akan selesai. Tadi yang diharapkan mesnya juga kan mesnya juga beli kan? Beli jadi kan? Iya kemarin ya Pak ada dia, Beli jadi cuman belum layak dipakai gitu ya, di -poles -poles sedikit, Bapak. tapi kok tadi katanya masuk tahap ketiga ya kedua atau ketiga yang mesnya atau yang masuk ke satu juga dua itu, Pak. masuk tahap dua, dua itu. bangunan kantornya tahap satu mesnya tahap dua gitu ya padahal mesnya itu juga malah sudah beli jadi, jadi malah cuman harus di, ya, di, -renof. di -renof gitu tahu saya gimana? pola ininya, karena supaya kontraktornya itu tidak kesulitan dalam mobilisasi. Hmm. Gitu, nah, kemudian kami sampaikan ke Bapak, terus ternyata. Ada perubahan karena ada beberapa yang minta didahulukan. Mungkin seperti itu ya, Pak. Nah, ya, gitu kami sebenarnya maunya dari teman-teman di Patra Jasa itu juga kita membuat clustering, Pak. Misalnya, Aceh, Aceh, semua Sumatera Utara, Sumatera Utara, semua gitu. Jadi, mobilisasi kontraktornya biar lebih cepat dan efisien, Pak. Seperti itu. Makanya, di yang usulan kami sudah kami buat per clustering itu. Ya. itu. Oke, okay. makasih, Mas Heri. Eh, Mas Heri, tuh. Ya, Mas Heri. ya ini juga Sama dengan Mataram tadi yang pos jaga Tadi Mas Nur ya Nanti kalau ada Kesempatan Apa yang, do yang Di tahap kedua itu pastinya kan sudah masuk ya mesnya tadi kan hanya untuk renovasi Saja itu ya nanti kan Paralel bangun yang eh, Bangunan utamanya Terus yang renovasi rumah Dinas atau mes ini bisa Dilakukan oleh eh, Pak Trajasa Oke, makasih Mas Nur. Selamat bekerja. Lanjutannya mana tadi urutannya? Karang so, Anyar Pak. Oh, solo oleh, ini. Ya. Barat pengelolaan Das. Break, break apa? Makan. Break makan ngopi. Lo ngopi itu ngambil saja lah. Ya kalau mau ngopi silahkan ngambil. Ya. Iya sambil ngambil dibawa ke dalam boleh kan? boleh kan, boleh kan, udah lah yang biasa ngopi ngambil dulu kopinya. Nah, rapatnya itu santai aja lah mas ya. Solo, Solo, Pak Ratman atau yang mewakili. Bipidas Solo, Mas BPDAS Solo. Suratman. Solo itu Suratman. Oh, yang mewakili. Eh, ini BPD Solo. siap Bapak. Pak Ratman kemana? Bapak baru mimpin rapat ini Pak ada acara Oh iya kan bentar lagi pensiun loh dia jadi nanti ketinggalan loh. Siap. Bapak. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Karut dan dari Matra Pertamina. Izin melaporkan Pak untuk sholat. Alhamdulillah, terima kasih Pak bisa masuk ke tahap yang pertama karena memang realisasi untuk pembebasan lahannya kami di akhir tahun 2020 kemarin informasinya sudah clearin. Jadi kami sangat mengharapkan sekali Pak bisa, apa namanya, bisa ke waktu nantinya untuk membangun kantor karena memang kondisi di kantor kami sudah Ya sudah ini Pak, sudah kalau hujan itu saya khawatir Pak air pasti masuk Bapak karena sudah di bawah dari jalan aspal. Dan lokasi untuk kantor kami juga alhamdulillah juga representatif Bapak seluas 2209 meter dekat juga dengan bandara cuma 3 kilo dekat dengan tol dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Mungkin itu Bapak yang dapat saya sampaikan, mata penuh sangat sudah bisa masuk di tahap pertama. Ye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu. Ya, makasih Mas. Enggak ada masalah ini bisa langsung go Juli selesai. Ya. Siap. Cuman Pak Kepala Balainya Februari sudah pensiun. Jadi enggak bi bisa uh, apa gunting pita pada Juli sudah pensiun ya sampaikan salam saya untuk kepala balainya ya jangan pensiun dulu nunggu kantornya selesai ya siap bapak ya makasih selanjutnya BPHP Banda Aceh pak ya pak Mahyudin silakan Kawan-kawan yang tadi serius lihat saya ano, tadi yang sambil ngopi gitu ya, silakan ambil bawa ke ruangan. Ya. E, Aceh, Mahyudin. Pak Mahyudin mungkin nggak hadir atau Pak siapa yang lain atau Bu siapa, B BPHP Aceh Mas. Enggak ada. Oh, enggak ada yang hadir. Namanya siapa? Namanya Mahyudin. Angkat tangan Pak Mahyudin coba. dalam perjalanan menuju Jakarta gitu kok. Halo, halo. Masih mute ya? masih mute itu mas. Ya, makasih Pak Karu. Yuk, Pak Mayudin silahkan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Pak Samidik, Kepala Biro Umum KLAKA, Bapak Inspektur Wilayah 4 dan Pertamina serta Pak Tajasa dan Bapak-Bapak Ibu sekalian, izin Pak kami hari ini melaksanakan acara Hari Menanam Pohon Indonesia di Kabupaten Aceh Beradaya dan sudah selesai tadi pagi dan sekarang menuju balik ke Banda Aceh uh, Alhamdulillah dengan persetujuan Pak Senijen kami sekarang sudah berkantor di sahabat yang baru Pak Karu dan masih dalam keadaan uh, darurat di lantai dua dan mudah-mudahan kami dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dengan baik dan lancar dan kami sangat berterima kasih pimpin Jakarta dan Pertamina dan kami sudah mendapatkan informasi bahwa dalam bulan Desember akan melakukan kegiatan uh, renovasi dan pembangunan sarana penunjang lainnya uh, demikian yang kami dapat sampaikan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi kepada bapak-bapak pimpinan di Jakarta. Demikian Pak uh, Samidi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ada masalah, ya hmm. eh, renovasinya eh, selesai. Hmm. Mungkin sebelum Juli sudah selesai kalau itu, karena hanya merenovasi saja, karena bangunannya sudah sudah beli jadi dan saya sudah ngecek Pak Heri, ngecek bagus tempatnya. Oke okay, selanjutnya mana selanjutnya? Gedung Arsip Cimanggis Depok, pak. Gedung Arsip, gedung Arsip, udah oke, nggak ada masalah itu saya yang mewakili, yeah. pak. nggak <laughs> ya. <laughs> ya, usah dibahas. Ya. Itu dua, nambahnya dua lantai ya. Nambah Dua, dua lantai, lantai, pak. Ya, eh, waktu itu ada pertanyaan begini, Dari kawan-kawan, kan itu untuk naruh berkas di atas ya, harus ada liftnya di apa di desain ini ada liftnya enggak? Untuk lift barang maksud saya, saya. Karena kalau enggak anu ngangkut barangnya ke atas enggak ada itu. Wah, nanti terus pakai apa? Ditarik gitu ya kalian. Ya? Pakai pakai tangga biasa ya? Enggak ada anunya desainnya enggak? Enggak ada. Justru itu karena ini naik lagi, sekarang aja udah bahasa Jawanya menggeh-menggeh ya. Kalau untuk naik itu. Itu kan nggak nggak ada liftnya kan selama ini lah mau dinaikkan lagi naruh berkas hah? lah itu dipanggul naik tangga kan Eh. mungkin desainnya siapa ya dari kita nggak nggak ada ya atau langsung mana, langsung Pertamina Patra yang bikin desain untuk nambahan itu pak Patra pak langsung ya Memang di sana kami sudah lihat ada core liftnya, core lift existing. E, sepertinya memang bangunan ini sudah didesain untuk ada liftnya. Tapi nanti kalau memang liftnya nggak masuk Pak, kami akan pasang liftnya. Gitu. Ya itu, itu ya. yang saya tunggu jawaban itu tadi. Siap. Ya, <laughs> a. Jadi kalau Bapak akan siap-siap nambah. Karena tadi apa, konstruksinya sudah disiapkan untuk lift sebetulnya, yeah. ya, liftnya enggak usah lebar-lebar mas, enggak ya. usah besar-besar maksud oh, saya. Yeah. Yeah. Bisa. Dia yeah, troli ha. Huh. troli, besarnya troli ya, yeah. ya yeah. yeah. yeah, nanti tolong di, ditambahnya ya. Yeah. Yeah. Cimanggis, terus Jembatan ya, Jembatan, jembatan. Persemaian eh, Siapa ini yang dari BPDES? Pak Pina atau Mbak Dewi? BPDES Citali hmm? Mbak Dewi Raise hand Mbak Dewi Oh itu ada di pojok itu atas kiri masih mas pojok atas kiri. Nah sebelah kanannya dikit. Nah itu, paling kiri atas. BP Das Citali itu. Nah ini. Silakan Mbak Dewi. Jembatan bukan al Mustaqim itu ya, dari jembatan biasa aja. Ya, terima kasih Pak Karo atas kesempatannya. Izin mewakili Bapak Kepala Balai, Pak, sedang ada agenda lain. Tapi mungkin di Depedasi Tali, kalau yang tahap ini jembatan dengan ini ya, Pak, dengan Persemayan rumpin ya, Pak. Iya, rumpin. Ya. Kalau di kami mungkin hanya menerima saja dan terima kasih Pak sudah masuk pada prioritas tahun ini untuk pembangunan. Harapan kami ya supaya segera lanjut, lanjut ke tahap selanjutnya untuk proses pembangunan. Itu aja Pak Karo, terima kasih. Oke, singkat jelas si, si jeletes. Ya. <laughs> ya. Dapat satu jembatan ya persemaian permanen Cimanggis ya supaya truk yang masuk itu tidak mengganggu kantor kearsipan maksudnya ya itu bisa jebol nanti apa jembatan kearsipan itu. Kemudian yang kedua bangunan-bangunan tambahan di Rumpin ya, nah, itu juga. Terus yang ketiga apa? Cianjur udah, udah tahun ini, bukan tahun ini, bukan tahap pertama, tahap kedua tuh. Apanya? Transaksinya belum ya? Oh ya. Oke, makasih Mbak Dewi. Insya Allah selesai bulan Juli, eh bukan September tadi jembatan ya, padahal panjang bentangnya itu hanya mungkin 10 meter, 15 meter, oh 20 meter, oh harus September itu karena nunggu betonnya kuat gitu ya, sama membebaskan pedagang yang di, oh iya iya, iya pedagang itu melanggar aturan mas. Jadi yang membebaskan bukan sampean mestinya kerjasama dengan ya, pem, dengan pemkot, pemko, pemko. pemkot Depok. Ya, jadi beliau aja yang anu. Kalau sampean yang ngusir nanti buntutnya panjang itu dengan mereka. Ya. Oke, lanjutnya. Lanjutnya kantin sama chiller ini berarti Pak Sami di Wah oh, ini. iya, kantin sama chiller itu ketua atau kalau kepala bagiannya itu Pak Ferry itu gimana nggak ada masalah silahkan ini yang chillernya terutama ditunggu-tunggu orang udah berbulan-bulan yang lalu atau bahkan tahunnya silahkan Pak Ferry Terima kasih Pak Karumuh dan Bapak Ibu yang saya hormati. Oh, terkait kantin, memang kami tunggu Pak. Karena kalau nanti rencana pembangunan di awal tahun 2023, memang selainnya dipercepat sampai dengan sebelum lebaran Pak. Karena biasanya eh, lebaran itu tutup, jadi waktu yang sangat pas nanti selesainya mungkin setelah lebaran ini target kami, Pak. Mungkin bisa diakomodir oleh pihak Patra. Kemudian terkait chiller yang ada di blok 7, memang ini perlu perencanaan yang cukup harus matang ya menggantikan existing yang ada, Pak. Gitu. Karena memang sifat pola dan teknis di blok 7 dan blok 1 dan blok 4 berbeda gitu pengalaman kami memang memakan waktu yang cukup panjang Pak Haru, terkait dengan chiller apalagi ini menggantikan existing yang ada secara keseluruhan jadi kami mohon juga ada semacam komunikasi yang memang cukup intens dengan tim kami yang ada di Manggala prinsipnya kami sangat menunggu Pak karena blok 7 memang sudah tahap kritis dalam Uh, hawa yang ada sekarang diterima oleh para karyawan, jadi semakin cepat semakin baik. Itu aja Pak Karo, terima kasih. Ini yang kantin ya, kantin ini kan ketika dibongkar saya harus memindahkan, memindahkan kantin apa uh, ya kantin-kantin yang lama, memindahkan sementara, gitulah. Jadi nanti mohon Ketika sudah mulai mau bongkar-bongkar itu pastikan informasi kepada kami paling tidak sebulan sebelum itu ya jadi jadwal akan mulai bongkar itu disampaikan kepada kami sebulan sebelumnya supaya kami bisa memindahkan sementara kantin apa penjual para penjual yang ada nah, di situ ya. kemudian tadi kan waktu yang paling tepat ada bulan puasa itu memang enggak jualan. Ya, jadi kalau sebulan itu bisa dikebut jadi itu ya, alhamdulillah. Jadi nanti uh, setelah Lebaran itu bisa langsung uh, mulai dimanfaatkan kan gitu ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Ya. Oke, lanjut Mandalika sudah. Tadi sudah diwakili oleh Pak Marsono. Ya. Yang terakhir Rumpin Pak, pembangunan fasilitas penunjangnya. Nah Rumpin tadi Mbak Dewi tadi udah nyampaikan apa ada hal khusus lagi Mbak Dewi khusus yang Rumpin kemarin yang dipermas bukan dipermasalahkan ya itu kan ada perubahan perubahan angka itu pak dari dari rencana semula rencana semula sekian rupiah gitu kalau nggak salah terus naik gitu ya iya yeah, well really nah yang rumpin yang tambahan sarana prasarana tambahan itu itu kan nggak perlu karenanya persetujuan kami saja kan ya nanti saya setujui aja iya kan nggak perlu ke DJKN karena hanya perubahan angka menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan ya di tempat-tempat tertentu kan berkurang, di tempat lain bertambah. Sepanjang ini masih masuk di dalam perjanjian nggak ada masalah. Ya. Jadi rumpin lanjut saja. Karena Juli, ah, Mbak Dewi mau nambahin yang masalah tam yang rumpin untuk masuk emas dan lain sebagainya. Mau izin nggak ada Pak? Kita ngikutin aja Pak, karena kemarin juga sudah beberapa kali pembahasan ya. Mm -hmm. Oke. Okay. Terkait bangunannya apanya semuanya kayak kami mengikuti saja, Pak. Oke, okay, tinggal menerimanya Pertanyaan kepala balai kapan dibangunnya itu. Ya. menerima jadi aja ya. Oke. Okay. Iya, Pak. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Makasih Mbak Dewi. Jadi nggak ada masalah, ya. Yeah. Yeah. Kalau nggak ada masalah, kita ngopi dulu ya. Yeah. 15 menit ya. Yeah. Nah, kita ngopi 15 menit, setelah itu kita lihat satu persatu yang uh, 27 atau 28, ya. Yeah. Oke, okay. terima kasih kita skorsing dulu 15 menit